Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman ya. Kali ini kita kedatangan dia tidak bisa mutar katanya, disuruh perbaiki. Nah yang jelas ininya yang kalah teman-teman, ini nah. Cuma sulit dipesan katanya karena desa terpencil kan. Coba nanti kita tambah dia pakai solder teman-teman. Coba betul dia tuh dia tidak mau mutar. Coba kita pasang dia apakah betul dia tidak mau mutar. Setel memang nomor satu. Apakah dia mau muter atau enggak? Kita tahan. Kita colok ke listrik. Nah, dia enggak mau muter itu ya. Diam manuknya. Nah, enggak ada muter-muter ininya. Berarti dia sebenarnya muter itu namanya. Tapi dia enggak bisa kena di sini. Di karet ini. Jadi dia ini tidak bisa diputar karena ini kependekan. Nanti kita tambah dia pakai plastik teman-teman ya. Katanya dipesan ternyata kebesaran. Murah seharga teman-teman ya. Cuma kadang-kadang sulit didapat itu nah. Sekarang kita tambah dia pakai solder. Kita tambah gigi-giginya. Nah kalau teman-teman punya blender yang rusak begini, teman-teman tinggal cari solder sudah. Tapi kalau teman-teman malas, kalau bapak ibu malas untuk menyolder ya bawa ke tempat saya. Saya akan perbaiki, saya sambung gigi-giginya sama plastik. Kalau lim yang begini-gini saya tidak percayakan lim teman-teman. Karena tidak bisa nempel kalau kita solder dia kembali ke asalnya dulu. Kita cairkan sampai meleleh. Nah nanti kita sambung videonya teman-teman ya. Saya mau solder tambah gigi-giginya ini dulu nah. Setelah kita tambah gigi-giginya jadinya bisa diputar nanti atasnya blendernya ya, biar tidak makan panjang durasi. Saya mau solder dulu nanti kalau sudah jadi kita sambung videonya. Tinggal saya solder sudah ini nah. Sudah berkali-kali saya pakai cara ini, alhamdulillah kuat sekali. Murah sih harganya, tapi kalau pesan dia dari di online otomatis mahalan ongkir dia kan. Kecuali orang yang pesan untuk jual jadi pesan partai besar kan. Yang begini-gini murah sebenarnya. Coba kebanyakan orang kalau udah rusak ininya enggak mau dimuter ke atas. Biar muter dinamo tapi ini udah pendek, otomatis sudah enggak bisa dipakai sudah sama yang punya. Karena mau beli sulit di sini, enggak ada yang jual. Pesan di online ongkir terlalu banyak. Sekarang kalau teman-teman nggak punya solder, bapak ibu saudara nggak punya solder, bawa datang ke tempat saya di Dusun Baturea Desa Stuek Berang, Kecamatan Hutan. Coba kita tes, tapi memang ini hidup sih nah, hidup kan. Cuma keluhannya dia nggak bisa diputar yang di atas karena ini kependekan. Sekarang berhasil kapan enggak, bismillah, dengan cara di solder. Lihat itu teman-teman. Nah itu kan udah muter kan. Nah kan sudah muter dia teman-teman ya. Berarti kita berhasil dengan pakai solder. Nah coba lihat itu ya. Nah otomatis berhasil teman-teman ya. Dengan cuma memakai solder aja, blendernya berhasil. Nah, karena ini sudah kita tambah dia teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Kita tambah ini nah. Kalau pakai lim saya sering buktikan enggak bisa dua kali pakai, sekali pakai langsung pergi dia sejenis lim apapun. Tapi kalau solder jadi kita kembalikan dia ke asalnya kan. Asalnya air, jadi kita lelehkan pakai solder. Kemudian setelah kering betul-betul kuat dia. Nah. Ini tinggal yang kedua kali ini kita mau tempel ini, katanya yang punya ini bocor ini karena ini kan patah kan. Dia ini patah. Kalau dimasukkan air otomatis bocor dia lewat sini karena patah. Ah tetap saya tidak pernah menggunakan lem teman-teman. Tetap menggunakan solder. Langsung sudah jreng hasilnya.
tinggal kita lem pakai lem bakarin. Kalau lem bakarin sekaligus dia jadi oli sel, teman-teman. Nah, sudah terlim sudah ini, teman-teman. Ini bisa nahan air dia ini lim begini, teman-teman. Sudah, teman-teman, ya, daripada iseng pas lagi nganggur ada teman yang bawa begini, kita kerjakan dulu selagi kita bisa, ya, semampu kita, teman-teman. Oke, ikuti aja tutorial ini, teman-teman, ya. Like jika kalian suka, skip jika kalian tidak suka juga, teman-teman, enggak apa-apa juga. Kan. Oke, terima kasih banyak bagi yang udah nonton dan terima kasih banyak bagi yang udah subscribe ke channel ini. Semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ridha Pidin yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.